pastikan melayang pergi. Ku saat merasa ditinggalkan semua sayang sekali. Yang terhormat
pengurus pimpinan Pondok Pesantren Nasratul Muhtajin, Ibu Hajah Ratu Faijah Khatib. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Lalu jajaran dari KBH Soksi, terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa juga pengurus Pondok Pesantren yang lainnya, Ibu Hajah Umi Habibah. Tak lupa juga yang saya sangat sayangi, saudara saya Kyai Haji Tubagus Fatullah Jim Khotib, dan beliau ada di luar sana. Tak lupa juga kepada para jajaran dari pasukan Kesultanan Banten, para santriwati Pondok Pesantren Nasratul Muhtajin, khususnya yang yatim ya. Lalu anak yatim, anak-anakku dari sekitar Istana Kaibon. Ada Istana Kaibon, coba tunjuk tangan siapa aja, mana orang-orangnya? Kaibon tunjuk tangan. Oh ya, sedikit ya. Ada semua ya. Lalu anak yatim dari Ciomas diwakili. Ibu-ibu di mana? Angkat tangannya, tinggi-tinggi. Lalu dari RT 01 ada, angkat tangannya. Tegas ya. Yang dari RT 02 mana? Oke. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat bisa berkumpul bersilaturahmi di sini di majelis yang mulia ini dalam rangka acara bakti sosial santunan anak yatim yang memang rutin diselenggarakan oleh Kesultanan Banten, yang kebetulan hari ini kami bekerjasama dengan LKBH Soksi Jakarta. Alhamdulillah supporting dari LKBH Soksi ini sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk pengurus Soksi. Hadirin hadirin, khususnya anak-anakku yang tercinta, kalian masih semangat hari ini ya. Anak yatim gak boleh putus asa. Saya juga anak yatim dari sejak kecil. Umur 2 tahun saya sudah ditinggal ayah saya. Tapi semangat hidup saya tidak pernah kendor. Aji kendor. Ya, aji kendor. Kita harus semangat semua. Kita semangat untuk maju. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sepanjang niat kita baik, kelakuan kita baik, perbuatan kita baik, semuanya karena ridha Allah, insya Allah semuanya akan ada hasilnya. Hari ini saya duduk berdiri di sini karena saya mencintai anak-anakku yang ada di sini, anak-anak yatim. Insya Allah semua kalian sehat walafiat, maju semua pada akhirnya ke depan ya. Yang santriwati mudah-mudahan jadi ustazah ya, yang benar-benar bisa siar agama Islam nanti kemana-mana ya. Bahkan mungkin dapatkan jodoh pengusaha yang soleh juga ya. Ini anak-anakku yang lain mudah-mudahan jadi para pemimpin ke depannya ya. Barangkali tidak banyak lebar saya sampaikan, semua harus semangat ya. Anak yatim jaya. Ayolah anak yatim. Begitu dong. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi barangkali belum ada yang tahu siapa diri saya. Sebagian pasti belum ada yang tahu. Nama saya Ratu Bagus Sendra Bambang Sanggini Surya Maja bin Pangeran Ratu Bagus Abdul Mukmi Surya Maja bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Mariono Surya Maja bin
bin Pangeran Timur Surya Atmaja bin Sultan Maulana Muhammad Safiuddin, Sultan Banten berdaulat terakhir yang dinobatkan tahun 1809. Ketika dinobatkan, beliau usianya masih 10 tahun. Sementara keraton Sorosoan yang ada di depan itu sudah hancur di zamannya Sultan Halilin II tahun 1808. Nah, Sultan berdaulat terakhir ini karena usianya masih 10 tahun, maka roda pemerintahannya dibantu oleh sang ibundanya bernama Ratu Aisyah atau Asiah dipanggilnya. Beliau menyarankan, karena kesultanan berdaulat masih ada, maka perlu dibangun sebuah istana baru, yaitu istana keibuan Kaibor. Nah itu, kenapa disebut Kaibor itu karena artinya keibuan. Ya, kalian ibu-ibu itu calon ibu-ibu semua nih, harus jadi para pemimpin di sini nanti ya, di Banten. Pemimpin dalam artian bukan pemimpin rumah tangga, tapi pemimpin kepada golongan sendiri. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sejahtera semua. Moto Kesultanan Banten adalah jadikan Banten berakhlakul karimah, jadikan Banten berbudaya, jadikan Banten sejahtera. Allahu Akbar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang terlaksana dia kartu makan. Kenapa yang kuta islah? Jadi sambil tersyakur kita panjangkan sehat dengan membangun semua kakinya. Rumah sehat, rumah afiat. Paling penting lagi nikmat berkesempatan hadir bersama anak yatim di depan di sini. Insyaallah sih katanya ada acara makan bareng juga ya. Ada acara makan bareng nih Pak? Siang ini ada acara makan bareng gak? Ada, alhamdulillah. Tete-tete nanti karena dalam kalau di ini Pak Bambang, bapak-bapak ya. Satunya tanggal 1 sampai tanggal 9, apa itu sahur. Sahur, 9 hari. Ya. Emang dalam bulan haji ini 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang setelah sangat mulia. Bahkan Allah mengabadikan dalam surat, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu malam dan demi waktu walanya yang ash dan demi malam yang kesepuluh. Jadi satu sama sepuluh adalah waktu-waktu yang sangat macam-macam. Bila terlalu aku satu, jangan menggoliki diri kamu, apalagi menggoliki orang lain. Ya, jadi mari kita pergunakan dengan sebaiknya. Salah satu datanya yang dilakukan oleh LK dan LKBH sangat luar biasa. Insya Allah nampaknya berlipat ganda. Perkenalannya kepada LKBH bahwa pondok ini santrinya seluruhnya sekitar 300. Nah, namun karena sedang libur sebagian, mungkin ada sekitar sekarang 200 lebih ya. Alhamdulillah. Nah, buat anak-anak yatim, coba ibu tanya, ibu ini sudah selalu kalau anak yatim pasti nyiapin uang. Tapi tidak semudah memperolehnya. Harus ada satu pertanyaan yang bisa dijawab. Ya, benar ya? Siap menjawab? Pertanyaannya nggak susah kok. Nggak susah pertanyaan sekitar yatim deh. Oke, belum mati. Pokoknya ada 5 dan 1 untuk yang pertanyaan utama. Gampang kok pertanyaan utamanya. Betul ya? Jadi kalau kurang nanti ada lagi tanya biar banyak penyakitnya. Insya Allah. Oke ya, jadi dari anak yatim pesan untuk adik-adik. Rasulullah SAW yatim. Ya, yatim sejak dalam kandungan. Piatu ketika dia berumur berapa? Berapa tahun? 6 tahun. Jadi umur 6 tahun sudah yatim piatu. Tapi ingat, ada sebuah lagunya. Mana pasti harusnya anak yatim menghafal. Jangan sedih yatim. Ayo terusin. Tuh kan, lagunya lagu zaman kini aja sih. Ya, lagu jamblai apa aja. Jangan, ya. Jangan sedih yatim piatu. Yang tak punya ayah dan ibu. Coba. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana akan ditempuh. Kalau yatim kan Nabi aja yatim jadi pemimpin dunia. Ya, jadi jangan mentang-mentang anak yatim tete-tete kayaknya bawa anak yang pae semangat. Ya, harus semangat ini tete-tete semangat yatim terus semangat menjadi ahli Quran, menjadi hafidh yang mutim. Emang moto pondok ini bapak-bapak yang dari Jakarta adalah mendidik 1000 ibunya yang mungkin hafalan Qurannya untuk mencetak kembali 1 juta santrinya. Ya, amin gitu loh. Takbir. Nah, betul yatim hanya ada 2 pesan dari Allah. Kalau ini diperderajat berkualitas kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Apa syaratnya yang 2? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat intinya derajat manusia dengan 2 sebab. Pertama harus memiliki iman dan kemudian harus memiliki ilmu. Al-ilmu nur, ilmu terhadap cahaya, warga lutut pun. Kalau orang punya ilmu pasti akan terang menjalannya, ya. Pasti tidak akan termasuk melupakan pembalasan. Ku pastikan melayang perih. Ku sangat merasa dirimu semua sayang sekali. Jawara.
warna jadi preman semua. Balik lagi ke warna, lagi video ini anak yatim dari Kaibon, senang Kaibon leluhur saya, kebetulan hari ini bisa ketemu semua, alhamdulillah anak-anakku saya barokah semuanya, sehat ya. Siapa namanya? Dewi. Ini masih sekolah kan semua? Kelas berapa? 3 SMP. SMA. Iya, SMA juga. Berarti bentar lagi dong lulus ya. Mau ambil apa nanti kerjanya? Dokter. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi apa? Apa ahli ustazah apa gimana? Belum kepikiran. Apa apa nanti Allah kasih petunjuk ya. Tapi sudah ngaji kan? Bisa. Alhamdulillah. Barokah. Air Banten sejahtera. Sayang, ku pastikan melayang peri, ku sangat merasa dia.